Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kamera Tutorial. Di video kali ini, saya akan berbagi tutorial tentang cara mengaitkan akun Stumble Guys ke Google Play. Bagi teman-teman yang ingin tahu caranya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video tutorial terbaru dan bermanfaat dari channel ini. Oke yang pertama silahkan teman-teman klik dulu di bagian pengaturan atau di bagian setting Ini ada di pojok kanan atas teman-teman ya Posisinya Yang ada icon grigi itu teman-teman Kemudian selanjutnya teman-teman klik di bagian Google Play Di sini ada tulisan tidak terkoneksi Artinya belum terhubung teman-teman ya kalau misalnya teman-teman ingin menghubungkan ke akun Facebook bisa juga, namun di sini saya ingin menghubungkan ke Google Play. Karena kalau Google Play ini saya ada akun sendiri khusus buat main game begitu teman-teman. Jadi nggak terhubung ke Facebook sehingga data-data pribadi kita mungkin nggak ikut tercampur ke game ini begitu teman-teman. Oke selanjutnya tinggal klik di bagian login yang ada di sini, teman-teman. Kalau sudah diklik, tunggu beberapa saat, teman-teman. Nah, ini langsung langsung masuk ke Google Play-nya, teman-teman. Dan di sini ada tulisan terkoneksi, artinya sudah langsung terhubung ke akun Google Play kita yang ada di HP. Namun cara ini bisa berhasil kalau misalnya teman-teman sudah login di Google Play. Nah, Google Play itu yang ini teman-teman. Jadi pastikan teman-teman sudah login ke Google Play-nya agar nantinya bisa dengan mudah menautkan stumble gas ke Google Play ini teman-teman. Nah, di sini stumble gas sudah muncul di beranda Google Play saya teman-teman. Oke, itu saja, teman-teman. Ya, untuk tutorial singkat kali ini tentang cara mengaitkan akun Stumble Guys ke Google Play. Dan cara ini, teman-teman, ya nggak -teman perlu takut bakalan kehilangan akun, karena kalau sudah dikaitkan atau dihubungkan ke Google Play, nantinya kalau misalnya teman-teman ganti HP, bisa login kembali menggunakan akun Google yang tadi sudah dipilih. Akun Google itu yang dipakai buat login di... Aplikasi Google Play, teman-teman ya. Jadi, pastikan ingat dengan baik akun apa yang digunakan di Google Play agar nantinya teman-teman bisa masuk kembali ke Stumble Guys meskipun dengan HP yang baru. Oke, itu saja, teman-teman ya. Jika ada kesulitan, bisa coba langsung tanyakan lewat komentar. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.